Video dari kamera CCTV di pos polisi wisata Pantai Bentar, Desa Curasawu, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, menunjukkan adanya gerobak bakso yang terparkir tepat di depan pos polisi. Dalam video tersebut, gerobak bakso posisi ditinggalkan penjualnya yang mengantarkan pesanan ke anggota lantas yang berjaga. Namun beberapa saat kemudian, gerobak tersebut berjalan sendiri seperti ada yang mendorong, dan akhirnya mangkok yang berada di atas gerobak berjatuhan hingga pecah. Tak hanya itu, fenomena lain saat kamera CCTV juga merekam kursi kayu panjang yang terletak di depan pos terlempar hampir ke jalan raya. Kontan, rekaman CCTV ini membuat anggota yang berjaga di pos polisi merasa was-was dan penasaran dengan fenomena yang terekam CCTV. Pos polisi Bentar sendiri jaraknya hanya sekitar 50 meter dari tempat kejadian kecelakaan antara bus dengan truk yang menyebabkan 10 penumpang bus meninggal dunia. Konon, jalur pantura di sekitar Pantai Bentar banyak fenomena aneh hingga sering membuat pengguna jalan merinding saat melewati sekitar wisata Pantai Bentar. Salah satu saksi melihat peristiwa aneh di depan pos polisi adalah Bribka Sigit Januaris Pribadi, anggota polisi lalu lintas Polres Probolinggo yang melihat langsung saat gerobak bakso berjalan sendiri.